Nova Morina Sinaga, atau yang lebih dikenal sebagai Momo Geisha, saat ini tengah menjadi perbincangan. Gara-garanya adalah proses Satya Hengkang dari band Geisha yang viral di media sosial. Beredar isu bahwa dikeluarkannya Momo dari Geisha itu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan hingga akhirnya Regina Potirai menggantikannya. Terkait hal ini, Geisha sendiri sudah memberikan klarifikasinya melalui Dan Danar. Di situ, Dan mengatakan bahwa isu yang beredar bahwa Momo Geisha didepak dari band secara sepihak adalah tidak benar. Ia menyebut bahwa sejatinya baik Momo dan juga Geisha secara band telah mengambil kesepakatan bersama mengenai hal ini. Dalam waktu yang berdekatan, Momo Geisha juga mengunggah sesuatu di Instagram story-nya yang membahas mengenai proses pergantian vokalis Geisha Band. Hal ini seakan merespons klarifikasi Geisha Band. Dalam unggahannya itu, Momo Geisha menganalogikan masalah ini seperti sepasang kekasih yang berpisah. Momo menambahkan bahwa selama ini ia tak dilibatkan dan tidak mengetahui sama sekali proses pencarian vokalis yang kelak akan menggantikannya di Geisha. Dari situ, Momo memilih untuk pasrah menerima keputusan itu. Menutup unggahannya, Momo kemudian membahas mengenai vlog Anji bersama Robi Satria, gitaris Geisha. Momo menyatakan bahwa dirinya ikut terlibat dalam membesarkan nama Geisha dari nol. Jadi, wajar saja jika ia tak berkenan dengan cara mereka mengganti Momo dengan vokalis baru.